Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel kita Mulia 92 Official. Untuk konten kali ini kita ngebahas, ngomongin tentang helm KYT Crossover. Untuk unit yang di depan kita ini helm KYT Cross, tipenya KYT Crossover Super Flow Orange. Nah, helm ini sendiri kita akan ngebandingin, kita juga akan tes helmnya pakai dua Google. Satu Google yang basicnya sama dengan warna grafis, yaitu warna orange, dan satunya juga menggunakan gagang warna hitam. Inilah penampakan dari sisi luar untuk helmnya. Ini topi fat di atas, ada logo KYT kiri kanan. Dibaluti dengan grafis warnanya abu-abu gitu, mirip stiker karbon tapi bukan. Ini penampakan dari belakang sampai ke atas, kita sorot pakai video shotnya. Inilah bagian busa dalamnya. Bagian busa dalamnya sendiri, helm KYT Cross ini dia motif, ada motifnya. Untuk talinya dia pakai di D-ring. Ini posisi bagian dari depan, moncong depannya kelihatan, ada 3 ventilasi udara di depan dagu atau mulut. Untuk helmnya sendiri ringan sih, untuk KYT ini enggak juga terlalu berat. Kita putar dulu helmnya, kita pegangin. KYT sisnya M. Ini dari belakang ada dot Department of Transportasi KYT Crossover sis M. Oke, untuk teman-teman pecinta gas track, motocross, supermoto, selamat datang di channel kita. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Untuk teman-teman yang sudah like, share, atau subscribe, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan selalu diberi rezeki sama Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut lagi, kita ngebahas helm ini. Kalau membeli unit helm KYT Cross ini, kita dapat berupa itu sarung tasnya kayak gini. Enak sih kalau ada sarung tas kayak gini dari KYT ngasihnya langsung. Jadi kita tuh kalau ibaratnya masuk mall parkiran, jadi helmnya bisa ditaruh di dalam tas, kita selempangin, kita selandangin kan. Jadi helmnya sendiri itu aman, nggak hilang. Ini kita menggunakan Google, kacamata Google warna merek dari Osby, warna gagang orange, kacanya pelangi. Untuk kaca pelanginya sendiri, buat teman-teman jangan khawatir, untuk Osby kayak gini dia nggak terlalu gelap kalau malam, soalnya saya juga pernah makainya. Nanti kita tes lewat kamera HP. Ini tali dari samping itu ada logo WS. Dari dalam, dari bagian gagangnya itu ada busa untuk melindungi pinggir-pinggiran mata kita. Ini bagian visor bagian dalamnya. Di dalam bagian visornya terlalu banyak debu, belum kita bersihin. Nanti kita akan bandingin menggunakan helm KYT Cross ini menggunakan gagang warna hitam sama warna oranye ini. Kalau untuk yang warna hitam ini beda merek, itu dari Inco. Tapi nih ada new Inco. Untuk gagangnya sendiri, kalau untuk Inco ini sebenarnya dia lebih gede, hampir mirip dengan 100% sih. Hampir mirip aja, mungkin dari kualitas 100% jauh lebih bagus. Wajar lah kan, soalnya kalau untuk Inco sama Osby WS ini harganya masih sekitaran cepek atau cepek lebih lah intinya. Begitu, kalau 100% juga ada yang originalnya itu hampir 300-an. Apalagi Fox, wih gila. Inilah posisi gagang Inco, dia lebih keren sih kalau menurut gua. Matching aja sih. Kalau untuk gagang warna hitam kacanya pelangi kayak gini, meskipun warnanya helmnya putih, hitam, oranye, merah, semua warna dia masuk, maksudnya netral.
Jadi nggak mesti harus mau masuk ke warna apa aja cocok kalau gagangnya warna hitam untuk Google-nya. Terlihat banget perbedaan antara Google ini. Kalau menurut gua sendiri sih lebih bagusan Inco sih dari basic Google-nya sendiri. Tapi nggak tahu juga kan, selera orang kan beda-beda. Ini posisinya udah kita tes, kita pasangin di helm. Ini kita menggunakan WS. Widih, keren juga ya. Warna oranye, gagangnya warna oranye, talinya warna hitam. WS Osby, WS Osby 25. Ini kita putar dulu, kita kita putarnya pakai manual aja ya, Bro. Soalnya putaran 360 derajatnya lagi rusak sekarang. Jadi kita enggak menggunakan itu. Logo KYT ciri khasnya banget ini. Ini kita dari posisi bagian atasnya kita ngelihat. Nanti kita bandingin juga menggunakan kaca Inco warna hitam. Ini sudah kita pasangin juga Google-nya warna hitam yang Inco tadi. Gimana menurut teman-teman? Cocok yang mana, helm KYT crossover ini menggunakan gagang warna hitam atau menggunakan kacamata Google warna oranye? Tulis di komen ya, yang mana aja yang cocok. Nanti kita akan tes juga helmnya. Kita tes pakai helmnya. Nggak cuma kita perbandingin lewat video-video shot kayak gini aja. Nanti kita tes. Oke, nanti kita tes helmnya. Oke, gua lagi pakain balaklava dulu untuk ngetes helm ini. Bahaya kalau nggak pakai balaklava, soalnya kalau ada keringat gitu kan nempel di busa. Kita nyocokin balaklavanya dulu di kuping. Nanti kita tes. Sebenarnya gua untuk helm-helm cross, helm full face kayak gini pakai ukuran L atau SL sih. Ini ukuran M, pasti sempit banget. Kita nyoba pakai ukuran M. Aduh, sempit banget, Bro. Oke, kita lepasin dulu kali ya, biar lebih enak makainya. Sebenarnya kalau untuk pakai helm cross kayak gini harus dilepas dulu Google-nya, baru kita pasangin. Soalnya nyangkut di hidung biasanya. Widih. Untuk teman-teman yang lingkar kepalanya 5960 di atas 66, lebih baik gunain helm ukuran L atau SL ya. Soalnya kalau untuk ukuran M kayak gini, lingkar kepala 5758, dia lebih kecil, sempit banget daripada nyesal. Apalagi teman-teman yang suka beli helm tuh lewat online gitu, untuk returnya kan lama banget. Inilah Bro, udah kita tes helmnya menggunakan Google warna oranye, brand dari WS Osby 25. Untuk teman-teman sendiri gimana pendapatnya kita ngetes helm KYT Cross menggunakan Google WS 25 yang warna oranye ini? Apa cocok pakai yang warna oranye? Apa lebih cocok itu menggunakan yang ini, warna hitam, Inco? Brand dari Inco. Kalau lebih serem sih, lebih bagus bener warna hitam. Tapi kalau warna oranye tadi, dia matching sama body warna oranye. Mana juga kacanya dibalut dipakai pelangi. Kalau Inco ini sendiri kacanya dia nggak pelangi-pelangi amat sih, lebih ke gold. Tonjolannya lebih gold sebenarnya. Oke Bro, mungkin hanya itu aja untuk review singkat helm KYT Cross kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.